Yang paling lucu Lebaran adalah mudik ya. Mudik itu adalah peristiwa Lebaran yang setiap tahun diulangin meskipun musibahnya banyak. Musibahnya tapi dinikmati, kayak macet, kemudian sampai di satu daerah pom bensin habis semua, bingung nggak nyampe-nyampe. Jadinya nunggu pagi, nunggu kiriman apa namanya SPBU-nya diisi, baru kita bisa lanjut lagi ke perjalanan. Ya aku pikir banyak sekali cerita lucu di cerita mudik setiap keluarga. Aku ada. Sabar. Jadi kita kan abis tahlilan ya, biasanya ke makam kakek, almarhum kakek. Terus pulangnya kita kan harus jalan kaki karena si jaraknya tuh lumayan jauh dan perjalanannya tuh nanjak gitu. Kalau kata orang Sunda mah nanjak pisan ya. Okay. Gini tah, kamu tahu kan dari bawah ke atas tah gitu. Gitunya. Terus abis gitu kita teh pulangnya pakai kolbak gitu. Kolbak. Mobil bak. Terus pada saat itu tuh mogok si itunya. Dorong dong. Enggak dorong. Tinggalin. Abis gitu si apa namanya? Si supirnya teh mau ngegas, kitanya enggak siap. Jadi keburu ke gitu. Oh, jadi pas pada, ngegas tuh gitu. Pada kaget semua. Nenek-nenek semua gitu kan. Iya, itu nenek-nenek semua. Iya, Gina pernah cerita soalnya. Iya, iya. Kemarin kan? Iya kan? Iya. Cuma aku juga bahagia, cuma itu lucu banget sih nenek. Nenek kejengukan gitu. Iya,